sama arumnya itu salah satu anggota keluarga Orari, dia bilang pengalihan itu masih menunggu PP. Makanya saya kemarin juga nggak datang ke Gubernur, ya. Saya lupa namanya, nanti saya tanyakan. Pengalihan itu nanti ada PP yang memberikan kesempatan kalau daerah tersebut sanggup mengelola SMA SMK diperkenankan, ya. Yang pertama, yang kedua yang menyangkut keresahan ini, ya. Seandainya terjadi pengalihan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, bagi PNS yang berdasarkan peraturan kolaborasi kepegawaian, ya, wajib dialihkan, tetapi jika tidak bersedia dialihkan, maka pejabat pembina kepegawaian, wali kota ya, pejabat pembina kepegawaian, melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian tidak mau, wali kota ini membuat surat, ya, pemeriksaan sebagai pejabat pembina kepegawaian. Yang kedua, ya, bagi PNS yang tidak bersedia dialihkan tersebut wajib membuat surat pernyataan tidak bersedia dialihkan, ya, dan ditandatangani oleh anggota. Nah, dua poin ini menurut saya ini. Kalau ibu tidak mau menjadi aparatur yang dialihkan ke provinsi, ya, ibu bisa membuat surat pernyataan pengunduran diri jabatan. Ibu bisa membuat surat pernyataan pengunduran diri jabatan, ya. Hanya saja nanti kalau mau cari ke strukturalnya, mesti bersaing dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau ibu mau, secara otomatis langsung. Jadi kalau bisa saja dalam perubahan kelembagaan besok, umumnya yang sudah ada apa tuh training-trainingnya apa di kelas? Assessment satu dan lain hal. Saya cakap, ya, ibu buat surat pernyataan mengundurkan diri di posisi itu, ya, sampai dengan ada kelembagaan baru. Kalau nanti, ya, kapasitasnya masuk pada posisi-posisi, saya akan. Tapi syaratnya adalah mengundurkan diri dari jabatan. Jadi kalau orang sudah mengundurkan diri dari jabatan, dia kembali, ya, kembali menjadi aparatur biasa. Walaupun tadi ada pemeriksaan satu dan lain, nah, ini kan hak yang bersangkutan. Ya, saking cintanya sama Kota Bekasi, tetap di Kota Bekasi, ya, silakan. Walaupun namanya bekerjanya tetap di Kota Bekasi, SMA SMK, tapi kan ada, ya, tanggung jawabnya tidak berhubungan langsung dengan kepala daerah, wali kota. Jadi ke provinsi.